Oi, pa. Basta. Basta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan terus sekali lagi membuat bakalan video reaction. Kita mereaksi sebuah video dari channel The Pacik guys ya, seorang YouTuber reaction di Malaysia, salah satu ya guys, dimana beliau The Pacik ini guys ya, bareng dengan familinya pergi ke Indonesia. Lokasinya guys yaitu di Bali, Indonesia. Wow, begitu luar biasa sekali ya guys, mantap sekali. Apapun, kita akan lihat bagaimanakah lanjutan culture shock YouTuber reaction Malaysia dengan judulnya Vlog Bali 9. Akhirnya bisa parasailing di Benua Bali, indah banget. Ah, dan ini merupakan seperti biasa guys, The Pacik, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Jadi kira-kiranya seperti apakah cerita mengenai The Pacik ini guys ya, ketika ini berwisata di Bali. Apapun, tanpa basa-basi, kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Basah. Intro guys. Halo guys, welcome to the Pacik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Oh, seperti biasa, intro the Pacik. Wow. The Pacik Travelo. Di Bali guys, di Bali. Suasana di jalan raya. Halo teman-teman The Pacik, tahukah kalian? Ya. Wahana air benua ataupun water sport benua adalah tempat mengisi liburan keluarga Anda. Oh, pastinya bakal menjamin liburan Anda sekeluarga akan lebih menyenangkan. Water sport adalah wahana yang wajib dinikmati oleh wisatawan yang datang ke Bali. Tanjung Benoa adalah tempat khusus bagi pecinta wahana air. Banyak wahana akan menjadi pilihan Anda, mulai dari parasailing sampai ocean walker. Harga water sport Tanjung Benoa tentu murah, tentunya akan menjadi pilihan terbaik Anda. Murah guys. Teman-teman semua, pernahkah Anda membayangkan diri sebagai seekor burung? Nikmati indahnya pemandangan pantai Tanjung Benoa dari sudut pandang seekor burung melalui parasailing adventure bersama The Pacik. Sebelum take off, instruktur akan dengan senang hati membantu Anda melalui tiap proses sehingga tanpa Anda sadari, Anda sudah akan mendapati diri Anda berada di ketinggian 80 meter di atas permukaan tanah. 80 meter? Rasakan sensasi menjadi seekor burung dengan deru angin di wajah Anda didampingi pemandang udara yang luar biasa. Ingin coba enggak? Ayo, datang ke Tanjung Benoa. Ayo. Aktiviti untuk para sailing. Jadi kita pergi beraktivitas water sport dahulu. Oke. Untuk melihat keindahan daripada atas guys, dan sini ada juga package tubing, banana boat, parasailing, adventure parasailing, diving, sea walker, turtle island. Nah, kita pakai life jacket dulu ya, udah kan, untuk keselamatan. Nah, jadi guys, kita mau parasailing dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan selamat, amin. The Pacik, mereka parasailing. Kita punya tripod ya. Pas itu kita mau pergi ke parasailing sini. Aduh,
Oh, salah ya. Salah. Salah bot. Kita ubah dulu. Oke, di sini. Oke, kita jalan dulu sini. Inilah para sailing. So, ini merupakan suasana area untuk kita naik. Dan seterusnya kita adjust on video kita beginilah. Semoga selamatlah kita punya HP daripada apa yang berlaku. Oke, mari kita lanjutkan. Ayo lanjutkan guys. Para sailing. Wajah-wajah mereka para sailing guys, termasuk Depanci Bali Dolphin. Salah satu wisata ya guys, antara yang begitu banyak diminati, digemari oleh para wisatawan. Ini kita sudah pakai harnessnya di sini. Oke. Okay. So, ayo kita lanjutkan. Ayo kita lanjutkan. Ini dia tengah setup dulu. Ya. Tengah ready. Untuk kita para sailing. So guys, untuk episode kali ini kita akan pergi untuk para sailing. Dan sebentar aja untuk activity water sportnya, sebabnya kita nggak pergi sangat ke snorkeling dan yang lain-lain disebabkan apa, kurang berkesempatan lah. Jadi inilah masanya untuk kita para sailing dahulu. Jom kita para sailing guys. Wow. Ayo lanjutkan di Bali. Kita melihat suasana keindahan Bali daripada atas. Keren. No guys, udah buka ya. Nah, pastikan alat keselamatan di selenggara, biar aman, nggak ada apa-apa yang berlaku, ya. Para sailing guys, keren. Ah, kita dulu. Wih, nggak sabar guys, nggak sabar. Sebelah. HP-nya jangan dibawa, Pak. Hah? Nah. Udah record ya? Udah record ya? Oke, siap. Lanjutkan. Wih, Pak. Basah. Akhirnya. Basah. Wow, tapi seru. Aduh. Aduh, istri basah. Istri Depanci basah guys, basah seluarnya guys. Yalah, dia bertolak tadi lambat. Bagi kering. Sama saya kalau sini oke. Ini bontot. Tenggelam. Aduh, bikin lucu juga guys, ngakak. Aduh, tapi keren, ya. Semestinya keren. Wajah. Jangan. Oke, naik, bagus. Aduh. Begitu keren. Ya guys, keren. Kalau Anda boleh mendengarkan daripada jarak ini, jangan jatuh.
Jangan jatuh. Enggak mau basah. Naik. Jadi guys, kita sudah selesai para sailing tadi dan ternyata basah juga ya. Aduh, basah guys, basah. Tapi harapkan. Oke. Tapi puas hati lah bisa melihat view juga. Di kawasan Bali ini cumanya kita nggak bisa melihatkan kalian dari pandangan atas karena kita nggak punya waterproof camera, jadi tidak dibenarkan untuk digunakan. Nah, oh ini selamat. Oh ini selamat. Ini nggak basah. Mereka ini selamat guys. Waduh. Teriak-teriak dari atas. Keringkan dulu. Aduh. Aduh guys. Aduh. Bikin seru ya, bikin seru. Saya tidak boleh lupa lah guys. Aduh. Ah, nampaknya tempatnya sangat menarik. Kita bersiar-siar dahulu menggunakan bot ini guys. Oke. Tidak tahu boleh dengar atau tidak. Wah, capek juga ya. Iya, capek waduh, juga. Waduh. Tapi sayangnya videonya nggak ada, cuma ada gambar. Jadi kita hanya tunjukkan kalian gambar-gambarnya aja guys. Oke, gambar-gambarannya. Yang penting puas hati lah juga dengan puas hati. Para sailingnya ini. Iya, benar. Terbaik. Mantap, seru guys, begitu seru. Orang Malaysia guys, YouTuber Malaysia. Begitulah ya tadi ya, para sailing. Jadi selepas kita membuat aktivitas water sport, dan kita sempat ya guys untuk buat water sport tadi sebelum hujan kayak gini sekarang nih, hujan. Jadi memang banyak aktivitas kita tertangguh juga disebabkan hujan, jadi nggak bisa. Jadi sekarang nih kita pengen lunch dahulu di kawasan Warung Kampung Pedas, dan sepatutnya kita perlu pergi ke Padawa Beach dan juga beach yang lain, tapi malangnya hujan jadi nggak ada kesempatan itu, dan beberapa tempat juga apa-apa yang kita nggak bisa pergi, tapi kita coba yang terbaik, mana-mana yang kita bisa pergi kita pergi juga. Benar. So, kita makan dulu di Kampung Warung Pedas ini guys. Nah ini merupakan rekomendasi orang ramai juga untuk ke Warung Kampung Pedas ini di kawasan mana ya, kawasan Nusa Dua ya. Nah, kalau nggak silap kawasan Nusa Dua di sini. Ayo kita lanjut dulu guys, hujan. Ayo lanjutkan. Woi mantap guys. Demikianlah sebentar tadi video dari channel The Pace ya. Sangat-sangat seru, sangat-sangat asik guys mencoba water sports yaitu parasailing. Jadi ini merupakan salah satu aktivitas ya yang berada di Bali, Indonesia. Jadi membuatkan The Pace sangat seru bareng dengan istrinya tadi. Wah, begitu asik sekali. Dan dikatakan bila kita membuat aktivitas parasailing ini, kita berada di udara, permukaan daripada bawah sehingga atas tuh dalam 80 meter. Dan kita akan terasa asyik melihat secara meluas ya, secara meluas di permukaan udara itu tadi. Jadi membuatkan The Pace dan juga istrinya itu begitu menarik sekali ya guys, begitu mantap ya, bahwa kita sudah melihat inilah salah satu lokasi ataupun aktivitas yang berada di Bali, Indonesia. Membuatkan The Pace ini, wah
memang benar-benar ya merasai perkara-perkara yang dilakukan ketika berada di Bali Indonesia. Jadi dia mengatakan juga tadi ada beberapa lagi ya aktivitas-aktivitas yang untuk datang ke tempat-tempat, tetapi malangnya nggak bisa karena hujan. Jadi kesempatan itu tertangguh lah ya kayak gitu ya. Tapi apapun sangat seru karena udah mencoba parasailing, sudah melihat culture yang berada di Bali Indonesia, yang melihat merasai juga kopi luwak, dan ini membuatkan ada pacik begitu serasa betah, bahagia dan benar-benar merasai wisata di Indonesia. Seorang YouTuber reaction Malaysia yang bagi saya begitu hebat sekali, luar biasa sekali guys. Ya, dapat merasai wisata salah satu yang berada di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Uncle begitu asik sekali guys ya melihat parasailing ini, aktivitas yang membuatkan Uncle berdebar-debar juga jantung ya, karena apa yang dilihat tadi tuh begitu. Mohon maaf de pacik dan istri karena Uncle ngakak sebentar tadi, tapi apapun Uncle sangat-sangat menikmati video-video de pacik ini karena ia bisa memberikan satu inspirasi dan juga saranan kita pengen pergi ke Bali Indonesia insyaallah satu hari nanti guys. Oke guys, itu saja dari Uncle. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.